Hai guys, selamat sore. Hari ini kita ketemu lagi sama saya. Sekarang lagi ada di Coban Gondo yang ada di Malang, Batu tepatnya ya. Tadi perjalanan kurang lebih 2 jam dari Gomo. Capek sekali guys, tapi kita mau lihat apa air terjunnya bagus apa enggak guys, oke? Jalanannya kurang lebih cuma 100 meter dari tempat parkir itu. Itu udah kelihatan air terjunnya guys, tinggi banget. Guys, di belakang sana ini adalah Coban Gondo ya. Coban itu adalah air terjun yang ada di Batu Malang. Sangat tinggi sekali, tapi kelihatannya airnya kurang deras ya. Tapi ketinggiannya lumayan tinggi. Air terjun Coban Gondo ini sangat indah sekali ya. Jadi kita bisa menikmati percikan air yang ada di belakang sini. Jadi kelihatan basah sekali, tapi suasana di sini sangat dingin sekali. Jadi buat kalian ke Batu Malang, kalian harus menuju Coban Gondo. Oke guys. Keindahan alam air terjun Coban Gondo ini sangat indah sekali ya. Kalian bisa lihat di belakang sana. Jadi airnya turun dari atas tinggi sekali dan percikan air ini membuat kita jadi dingin banget. Padahal ini baru jam 2 siang ya. Tapi kondisi di sini suhunya sangat dingin sekali. Jadi sekali lagi buat kalian yang ke Batu Malang, kalian harus menuju Coban Gondo. Oke guys. Hai guys, jadi untuk tiket masuk ke Coban Gondo ini hanya 21.000 per orang guys. Jadi tadi kita berdua itu cuma 50.000 ditambah uang parkir mobil ya. Jadi nggak begitu mahal, tapi apa yang kalian dapatkan di sini sangat menakjubkan guys. Dingin, air terjunnya tinggi, dan percikan air ini sangat membuat kita menjadi fresh banget. Kalau kita dari pagi, Bromo, jam 3 subuh, belum mandi, sampai di sini langsung segar bugar guys. Oke. Guys, makanan gue diambil sama si monyet ini. Tadi disimpan di ransel, tadi dilompat sama monyetnya, gila. Seru banget guys, lapar kali dia. Tuh, dia takut diambil. Guys, jadi buat kalian yang ingin main ke air, di atas sana nih kita tidak boleh turun. Tapi di bawah sini kita boleh turun ke airnya. Airnya ini sangat jernih sekali dan dingin banget guys. Ini kaki saya baru masuk 5 detik aja udah langsung naik. Airnya sangat dingin banget dan benar-benar bersih. Dan rasanya biasa aja guys. Saya ini dingin banget, bener serius. Udah makanannya dicolong sama monyet lagi sekarang. Dingin banget, kalau mau mandi gak berani deh bakalan. Airnya dingin banget, serius nih. Tapi bersih banget. Jadi buat kalian yang mau ke Batu Malang, kalian harus ke Coban Gondo. Ini katanya sih merupakan salah satu air terjun yang terbesar di Jawa Timur ya. Dan Coban itu kan sebenarnya artinya air terjun. Terus Rondo itu kan janda ya. Bener gak sih? Janda ya, janda. Kalau salah, tolong korek di komen di bawah sini ya guys, oke? Okay? Ya. Hai guys, kita sekarang lagi ada di salah satu spot foto yang ada di Coban Gondo ya. Jadi ada dua spot, kita melewati satu jembatan di belakang ini dan air di atas sana. Dan di atas sana kita bisa foto dengan background air terjunnya. Oke okay guys, ikutin saya.
Guys, sekarang saya di sini adalah salah satu tempat spot foto yang ada di Coban Rondo ya. Jadi buat kalian yang ke sini, kalian harus naik ke atas ini juga. Sangat mudah aksesnya. Jadi kalian bisa foto-foto cantik dengan background air terjun yang di sana. Hai guys, jadi buat kalian yang suka video ini, please subscribe, like, share, and comment guys. Oke? Okay?